terjadi peperangan antara Indonesia dengan Cina, maka saya akan menurunkan 5 juta spiritual seluruh Indonesia. Halo Sobat Inspirasi News. Aksi Tiongkok di Perairan Natuna yang mengklaim ZEE Indonesia nampaknya membuat gerah berbagai elemen bangsa. Dan memang kalau soal kedaulatan Indonesia sedang diobok-obok, nampaknya bangsa Indonesia bisa bersatu. Termasuk tentunya elemen bangsa paranormal. Paranormal yang biasanya bergerak di hal-hal gaib juga angkat bicara, bahkan mengancam Tiongkok. Seperti yang diunggah oleh akun YouTube Mistero Channel, paranormal tanah air mengaku akan memberikan sumbangsih pada negeri tercinta. Ketua Umum Pembantu Alam Gaib Indonesia Muhammad Ridwan yang juga didampingi oleh Ki Joko Budo menegaskan siap menurunkan 5 juta spiritualis Indonesia untuk mengusir asing dari Natuna. Namun meskipun mengaku siap, Ridwan juga berharap agar peperangan antara Indonesia dan Tiongkok tidak perlu terjadi. Ini memang peperangan yang belum pernah terjadi di dunia, jika memang akan terjadi. Ya, Indonesia dikenal dengan ahli paranormal, ahli santet, ahli klinik, dan ahli dukun. Apakah akan efektif mengusir Tiongkok atau para penjajah yang lain yang akan menjarah Indonesia? Menarik, kita tunggu. Meskipun kita tetap harap peperangan tidak akan terjadi.